Ya ini caranya ya mulai mabuk ya ini. Ini dua-duanya pakai baju hitam ini ya. Maaf ya, musiknya saya matiin. Takut ya nanti kena copyright ya. Selamat menonton ya teman-temanku semuanya, semoga terhibur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si Atun ya. Siang ini si Atun masih berada di lapangan rumput Kos BB ya. Nah ini suasana di hari Minggu di Kos BB. Di sini kebetulan ya ada acara ya. Tadi di sana itu ada acara jaran ya. Ya aku lama banget ya pengen lihat ya, kebetulan ada. Nah terus ini tempat apa ini buat istirahat ya, mendirikan kemah, mendirikan camping ya ini. Nah ini rutinitasnya anak Indonesia ya, yang bekerja di sini itu ya. Sini tuh banyak apa itu, banyak teman-teman kita ya yang kursus belajar ya, ada belajar seni, ada bela diri juga ya. Nah di depan saya itu ya ada yang belajar bela diri juga ya. Nah aku perlihatkan. Nah tuh, nah di sana itu yang berpakaian hitam itu kan. Nah ini belajar bela diri ya, buat buat kesehatan juga ya. Nah ini tuh lagi belajar ini aktivitasnya ya. Di hari Minggu itu enggak ada yang duduk ya, ada yang kursus yang bela diri. Nah itu kalau gurunya itu laki-laki ya, nggak tahu dari mana itu, apa kerja di sini ya, ada ya laki-laki yang kerja di sini. Nah itu lagi belajar, banyak juga ya. Nah aku jarang ya libur hari Minggu itu ya, ya kebetulan pas siang ini aku mampir ke sini ya, itu ada acara apa terus aku pengen lihat ya di lapangan. Alhamdulillah hari ini tuh cuacanya cerah banget ya, ya nggak begitu panas, nggak angin, nggak angin gede ya, nggak angin topan kayak kemarin itu ya. Kalau angin topan itu dilarang keluar ya. Nah tetap bersama ini adikku. Ini cuma orang dua ya, segitu banyaknya ya. Ini teman-teman kita seperjuangan ya, teman Indonesia ya yang kerja di sini. Enggak ada yang kenal. Yang kenal si Toto. Ora kenal. Paling ya nyapa gitu kan, sama-sama kita bekerja. Oh, apa kae? Ayo rono tak deleng neneh. Nah, ini kan aku balikkan ya. Langsung saja ya teman-teman, aku ajak bareng-bareng ya menyaksikan kesenian budaya Indonesia ya. Ini karya dari BMI ya, ini yang di Hong Kong ya. Ini jaranan, rombongan festival jaranan ya ini. Acaranya di hari Minggu ya, di Victoria Park, lapangan rumput ya. Nah ini aku matiin ya ini musiknya, soalnya nanti takut
kena copyright ya. Ini lagi menari ya ini. Ini jaranannya dari mana aja ada ya, dari Banyuwangi, Kediri, dari Ngawi, terus mana lagi ya itu. Ini pacaannya ya, bermacam-macam dari budaya daerah masing-masing ya. Yang pakai kaos hitam itu ya sudah menjadi ya. Nah ini udah masuk ya, kemasukan ini ya. Nah udah jadi ini jaranan ya, udah mabuk ini jaranya ya. Tuh saksikan ya. Tapi ini jinak ya, nggak nakal maksudnya ya. Jangan takut ya. Nah ini ada gurunya di situ ya. Ini semua yang tanggung jawab itu ya, yang pakai baju hijau itu ya. Nah ini mungkin grupnya ya, temennya juga ya, membantu dia ya. Nah ini ada dua ya, ini sudah kerasukan ya, udah nggak ingat. Nah itu lihat, aku juga baru kali ini ya melihat. Hari Minggu kebetulan saya libur ke sini ya, main ke lapangan rumput, ternyata ada festival nih jaranan ya. Nah ini udah merasuk ya, itu seru banget ya. Ini banyak juga yang menonton ya, ini menyaksikan tarian jaranan ya. Nah ini semua ya di apa itu, sama KJRI ya, udah diizinkan ya. Ini nggak usah khawatir ya, sama pemerintah itu sudah minta izin ya. Adekan jaranan kuda lumping ini ya, ini bukan di Indo aja ya, di Hong Kong juga ada ya. Ini memperkembangkan kesenian budaya Indonesia ya, biar terkenal di mancanegara ya. Nah ada juga orang Hong Kong, orang dari luar sana ya, turis juga kesini ya lihat. Nah itu yang berguling-guling itu ya, itu juga sudah kemasukan ya. Tapi itu nggak apa-apa ya, ada yang tanggung jawab itu di situ ya mbaknya. Kita cuma melihat ya, semoga teman-teman kita di sini ya, semoga nggak apa-apa ya setelah selesai ini ya. Mungkin badannya sakit semua ya, tapi kembali sehat normal kembali ya, bisa bekerja seperti semula ya. Ini kalau pas hari Minggu ya, hari Minggu itu di lapangan Kos BB, lapangan rumput itu ada acara ya, ada acara juga ke apa itu kursus ya, kursus apa aja ada ya di situ. Tadi udah lihat ada apa itu rias itu ya, rias manten, terus ada yang bela diri, ada yang belajar kesenian ya, ada yang nari, ada yang nyanyi juga, pokoknya macam-macam ya. Oke, ikutin terus ya kelanjutannya, bakalan seru ya, nanti masih ada lagi ya kelanjutannya. Terima kasih ya, silahkan teman-temanku ya, subscribe ya, jangan lupa di komen, like ya.
biar saya tetap semangat ya bikin video ya, memperkenalkan seputaran di Indonesia, di seputaran Hong Kong ya, di Hong Kong maksudnya, maaf ya tadi. Nah ini teman-teman, kita seperjuangan di sini itu membudidayakan budaya Indonesia ya. Nah sangat-sangat luar biasa ya, saya sangat kagum pada teman-teman ya. Sambil apa itu di sini itu kerja juga di kesibukan lainnya ya. Ini kesenian buat menghibur diri, juga menghibur teman-teman kita semuanya ya, yang di sini ataupun yang di luar sana ya. Thank you.
Nah, itulah tadi ya teman-temanku semuanya ya, semoga bisa terhibur ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan di komen ya, biar saya lebih semangat ya bikin video. Terima kasih yang mendukung, menyupport ya. Semoga teman-temanku dimanapun berada, semoga sehat semuanya, diberikan kesehatan panjang umur ya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.